Disagi dengan Neta, DPRD Kabupaten Cianjur melakukan rapat paripurna kelawan agenda kemandang pamungkas fraksi DPRD karena perda perubahan APBD tur nyindakeun berita acara ngeunaan persetujuan babarengan jeung Bupati tur DPRD tahun anggaran 2018. Eta rapat paripurna teh disorang di ruang rapat paripurna DPRD anu dilakukan ku PLT Bupati Cianjur Herman Soherman poe Jumaah peuting. Sidang paripurna kalawan agenda kamandang pamungkas ti sakumna fraksi DPRD Kabupaten Cianjur kana rarancang peraturan daerah ngeunaan parobahan APBD tahun anggaran 2018 anu dipimpin langsung ku Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Yadi Mulyadi. Kamandang pamungkas saban fraksi nyaeta ti fraksi Demokrat, PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Gerindra, PKS, Turta Hanura, nyindekin 1 juta turta nampa raperda APBD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2018. Eta fraksi anu 7 teh sapuk sangkan raperda ngeunaan parobahan APBD tahun anggaran 2018 sagancangna dicindekin dina perda. Anggota Dewan ti fraksi PKB, Dedi Suherli Ngebrekin, fraksi PKB sapuk sartanya tujuan parobahan APBD tahun anggaran 2018, kalawan alasan eta parobahan anggaran gesluyu dilarapkan pikeun kapentingan masyarakat Cianjur, sarta keur kamajuan Cianjur. Ya, sebagaimana tadi kita sampaikan di forum ini, fraksi PKB menyetujui raperda APBD perubahan 2019 ini, karena memang tim kita dua orang anggota banda dari kita sudah membahas secara seksama dan kita sudah menyepakati itu, sudah mendalaminya sehingga tidak ada hal-hal yang kemudian menghentikan kami untuk tidak menyetujui itu, karena sudah isinya sudah sesuai dengan kepentingan-kepentingan atau ekspektasi yang kita harapkan. Di alasannya tepat ya? Alasannya tepat karena memang APBD ini kan cerminan keberpihakan ya, kebijakan pemerintah daerah terhadap urusan-urusan kepentingan masyarakat. Artinya anggaran di situ kami pikir sudah sesuai dan bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya untuk kepentingan masyarakat. Satu tas ngaregepkeun kamandang pamungkas ti sakumna fraksi DPRD, eta kagiatan dituluykeun ku prak-prakan nanda dicindekeunana berita acara ngeunaan persetujuan babarengan jeung Bupati tur DPRD ngeunaan parobahan APBD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2018. Heri Setiawan, Bandung TV.